Sebelum Anda mendengarkan audio sugesti ini, pastikan bahwa Anda sedang tidak berkendara, baik mobil maupun motor. Sebaiknya Anda mendengarkan audio sugesti ini dalam keadaan duduk, santai, nyaman, atau boleh setengah berbaring. Bagaimana? Anda sudah siap? Baiklah, kita mulai sekarang. Saat ini, kita bekerja sama sebagai sebuah tim. Anda yang membuat ini terjadi dengan sangat mudah. Yang perlu dilakukan hanyalah mengizinkan diri mengalami perasaan rileks yang sangat menyenangkan dengan mengikuti suara bimbingan. Anda pasti sudah siap? Baiklah, sekarang Anda duduk santai nyaman atau dalam kondisi setengah berbaring. Istirahatkan kedua lengan di pangkuan. Biarkan kedua tangan Anda rileks di pangkuan Anda. Sekarang, tarik nafas yang panjang dan dalam dari hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut. Niatkan, izinkan tubuh menjadi rileks. Izinkan tubuh mengingat bagaimana rasanya benar-benar rileks, nyaman, nafas melambat, otot-otot besar dan kecil rileks, sendi-sendi terasa rileks, sangat nyaman, sama seperti waktu Anda merasa sangat mengantuk. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang dan dalam dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut, niatkan dan izinkan diri menjadi lebih rileks lagi. Tubuh semakin ngantuk. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang dan dalam. Hembuskan perlahan lewat mulut. Sekarang tutup mata Anda. Masuk lebih dalam, lebih rileks, lebih nyaman. Suara apapun yang didengar saat ini, terutama suara bimbingan, izinkan membuat diri Anda semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Tubuh terasa sangat mengantuk. Tetaplah menutup mata sampai semua proses ini selesai dan diminta membuka mata nanti. Sekarang, perhatikan kelopak mata, otot-otot kecil di kelopak mata. Niatkan, izinkan, dan rasakan seluruh otot pada kelopak mata menjadi sangat rileks. Sangat rileks sampai tidak bisa dibuka, yang bergerak hanya alis mata saja. Ketika telah yakin bahwa mata telah sangat rileks sehingga tidak bisa terbuka, Anda boleh untuk mencoba membukanya. Namun, izinkan dan biarkan mata tetap terkunci dan tertutup rapat, dan izinkan diri Anda semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Bagus sekali. Anda telah berhasil membuat mata menjadi sangat rileks. Sekarang, niatkan dan izinkan merilekskan seluruh tubuh seperti telah merilekskan kedua mata dengan sangat mudah. Anda akan mendengar hitungan dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, izinkan relaksasi yang dirasakan menyebar turun dari ujung kepala langsung ke seluruh tubuh hingga ke ujung jari-jari kaki.
satu, rasakan relaksasi di kedua kelopak mata. Dua, rasakan relaksasi di kelopak mata semakin meningkat. Rasakan perasaan rileks ini naik ke ubun-ubun. Dan tiga, rasakan relaksasi menyebar dari ubun-ubun, turun langsung ke seluruh tubuh hingga ke ujung jari-jari kaki. Rasakan tubuh menjadi sangat rileks, sangat ngantuk. Bagus sekali. Sekarang rasakan diri Anda semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Anda bisa membayangkan dan merasakan ada cahaya dengan warna apapun yang Anda suka. Ini adalah warna favorit Anda. Bayangkan, rasakan cahaya ini begitu hangat. Cahaya ini menyebarkan relaksasi dari ujung kepala sampai ke ujung jari-jari kaki. Biarkan cahaya ini menyebar ke seluruh tubuh hingga ke seluruh sel-sel tubuh Anda terasa hangat, nyaman, dan membuat diri Anda semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Anda akan mendengar bimbingan untuk mengalami perasaan yang lebih rileks lagi. Anda mendengar hitungan turun. Tidak usah menghitung, cukup mendengar hitungannya. Dengan setiap hitungan yang didengar, niatkan, izinkan, dan rasakan tubuh menjadi dua kali lebih rileks dari hitungan sebelumnya, dan pikiran menjadi semakin sangat malas berpikir. Satu, rasakan tubuh dan pikiran menjadi dua kali lebih rileks dan semakin nyaman. Dua, bagus sekali. Rasakan tubuh dan pikiran menjadi dua kali lebih rileks dan semakin nyaman. Tiga, masuk semakin dalam, pikiran semakin rileks, tubuh semakin nyaman. Empat, semakin turun, semakin dalam, semakin rileks, lima, pikiran semakin rileks, tubuh semakin nyaman. Enam, lebih dalam, lebih rileks, dalam, rileks, tujuh, lebih dalam lagi, lebih rileks lagi. Delapan, sangat dalam, sangat rileks,
sangat nyaman. Sembilan, sangat rileks, sangat tenang, sangat nyaman. Sepuluh, pikiran dan tubuh Anda kini benar-benar rileks. Dengan setiap hembusan nafas, niatkan dan izinkan pikiran Anda semakin malas berpikir, tubuh semakin ngantuk. Suara apapun yang didengar, terutama suara bimbingan, izinkan untuk bisa membawa tubuh menjadi semakin ngantuk, pikiran semakin malas berpikir. Dengan tulus dan ikhlas, izinkan semua bimbingan, sugesti, arahan, dan saran yang disampaikan selama sesi ini diterima, dimengerti, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar setuju, membantu sepenuhnya, dan akan mewujudkan semua bimbingan dengan mudah dan lancar. Semua bagian dalam pikiran bawah sadar setuju dan bersedia mendukung, bekerja sama sepenuhnya dan sebaik-baiknya untuk dengan mudah dan lancar mencapai perubahan, kebaikan, kemajuan positif, hasil maksimal dan terbaik bagi hidup dan kehidupan Anda. Demikianlah kenyataannya. Demikianlah kenyataannya. Demikianlah kenyataannya. Ibu dan ayahmu telah memutuskan untuk bercerai. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak mencintai Anda atau mereka tidak ingin bersama dengan Anda. Pada kenyataannya, mereka berdua sangat mencintai Anda dan ingin bersama Anda sesering mungkin. Mungkin dalam kehidupan Anda ada saat ketika Anda mempunyai seorang teman, dan dengan berlalunya waktu, kalian berdua bukanlah teman dekat lagi. Anda berdua tidak berteman dengan baik. Mungkin kalian tidak lagi menyukai hal yang sama, dan akhirnya kalian memutuskan bahwa kalian tidak akan bermain bersama lagi. Ini bukanlah kesalahan siapapun, bukan kesalahan Anda, dan juga bukan kesalahan teman Anda. Setiap orang berubah. Inilah yang terjadi dengan orang dewasa. Mereka memulainya dengan berteman, dan kemudian menjadi teman baik. Dengan berlalunya waktu, kadang-kadang mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kesukaan yang berbeda. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan anak-anak. Keputusan ini dibuat oleh mereka berdua. Jika saya mempunyai teman dan kami memutuskan bahwa kami tidak akan bersama lagi, maka dapat dipastikan bahwa itu bukanlah salah Anda.
ibu dan ayahmu, keduanya mencintai Anda dengan caranya masing-masing. Ibu masih mencintai Anda. Ayah masih mencintai Anda. Keduanya, ibu dan ayah, sama-sama masih mencintai Anda. Sama seperti Anda masih mencintai ayah dan ibu, mereka berdua pun masih sangat mencintai diri Anda. Yang paling penting adalah mereka tidak meninggalkan Anda. Mereka memutuskan untuk berpisah bukan karena Anda. Anda dan kedua orang tua akan selalu mempunyai hubungan yang khusus. Ini akan berlangsung selamanya. Cinta yang dimiliki ayah dan ibu akan selalu ada untuk Anda selamanya. Demikianlah kenyataannya. Demikianlah kenyataannya. Demikianlah kenyataannya. Sebelum dibimbing keluar dari kondisi relaksasi, saya ingin menyampaikan satu hal penting, bahwa semua perubahan positif yang telah dicapai selama proses mendengarkan audio sugesti ini terjadi karena Anda mengizinkan dan membuatnya terjadi. Ini adalah hasil kerja Anda. Dan mulai saat ini, Anda memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan untuk dengan bijaksana menilai dan memberi makna positif atas hal yang terjadi dalam hidup Anda. Karena Anda sudah mendengarkan audio sugesti ini, maka baik secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, semakin bagian diri ini berusaha kembali ke pola lama, semakin tidak bisa. Apapun yang ia lakukan untuk kembali ke pola lama, semakin tidak bisa. Mengapa? Karena semua bagian diri Anda telah setuju dan mendukung perubahan positif yang telah Anda capai saat mendengarkan audio sugesti ini. Biarkanlah Anda meninggalkan pengalaman yang kurang baik di masa lalu hanya sebagai kenangan yang tidak penting dan boleh dilupakan. Apa hikmah yang Anda ambil dari mendengarkan audio sugesti ini? Anda boleh menyebutkan dalam hati hikmah yang Anda ambil dari audio sugesti ini. Baiklah, Anda telah mengambil hikmah positif untuk masa depan. Semua perubahan positif ini yang telah terjadi di pikiran bawah sadar secara sangat kuat, semakin hari semakin kuat, dan pasti mempengaruhi pikiran dan pemikiran Anda, ucapan-ucapan, perasaan-perasaan, dan perilaku-perilaku Anda. Anda menemukan dan merasakan dorongan sangat kuat yang berasal dari pikiran bawah sadar untuk melakukan dan menjalani semua perubahan positif ini di dalam hidup Anda. Karena ini adalah realita Anda yang baru dan berlaku mulai dari sekarang dan seterusnya. Yang berlaku dalam diri Anda mulai sekarang dan seterusnya adalah pola baru, yaitu Anda menghargai, menerima, menyayangi, mengerti diri Anda sebagai pribadi yang unik dan berharga, dan Anda adalah orang yang sangat istimewa, berharga, bijaksana. Semakin hari Anda semakin tenang, nyaman, mudah mengontrol emosi, semakin sehat sempurna, segar sepenuhnya,
dan Anda berhak untuk meraih sukses yang Anda inginkan. Demikianlah kenyataannya. Anda akan mendengar suara bimbingan untuk keluar dari kondisi rileks ini. Dengan hitungan 5 naik ke 1, dengan setiap hitungan, rasakan tubuh menjadi semakin berenergi. Pada hitungan 1, silakan buka mata, bangun segar, tubuh penuh energi, kepala ringan, pandangan mata terang dalam kesehatan yang sempurna. 5, 4, 3, 2, dan 1. Buka mata, bangun segar dalam kesehatan yang sempurna. Yang berlaku dalam diri Anda mulai sekarang dan seterusnya adalah Anda semakin nyaman, Anda memahami pola baru yang Anda dapatkan mulai saat ini, dan Anda menghargai, menerima, menyayangi, mengerti diri Anda sebagai pribadi yang unik dan berharga, dan Anda berhak untuk meraih apapun yang Anda inginkan. Demikianlah kenyataannya. Terima kasih sahabat, Anda telah mendengarkan audio sugesti ini. Jika Anda merasa audio sugesti ini bermanfaat, silahkan Anda sebarkan ke orang lain agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari audio sugesti ini. Sampai jumpa di audio sugesti yang lain. Saya akhiri, salam sehat dan bahagia.